Selamat pagi, mengabarkan dari Gunung Adong. Destinasi wisata olahraga hiking di sini pada bulan Ramadan tampak sepi pengunjung. Di tempat saya berada ini adalah camp area favorit para pendaki di Gunung Adong, yang saat ini tidak ada satupun tenda yang berdiri dan juga jarang ada orang yang lewat. Sepinya kunjungan di Gunung Adong kemungkinan besar karena bertepatan dengan puasa dan juga minggu ini adalah minggu-minggu akhir bulan Ramadan, di mana kebanyakan masyarakat mulai mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Terlihat di sekeliling saya ini tampak sunyi dan juga dikelilingi oleh kabut tipis-tipis. Mungkin kita akan tanyakan langsung kepada para penikmat Gunung Adong yang akan lewat atau pengelolanya langsung. Selamat pagi, saat ini saya bersama Pak Wardi selaku pihak pengelola base camp Adong Via Sawit. Pak Wardi, ini akhir-akhir ini terutama hari Jumat sekarang, apakah pendakian Adong Via Sawit ini ramai atau sepi, Pak? Sepi ya. Sepi, Pak. Dikarenakan apa itu? Puasa. Puasa ya. Puasa. Menempati Ramadan dan minggu akhir Ramadan yang mudik. Dari pihak basecamp sendiri ada tindak lanjutnya? Pendem loh. Gimana? Pendem. Dari pihak sininya ada tindak lanjut apa tidak soal penurunan minat pendaki? Lanjut untuk menormalisasi toh ya. Normalisasi. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wardi atas informasinya. Selamat pagi, saat ini saya sedang bersama Mas Anggit sebagai penikmat serta pendaki Gunung Adong Via Sawit, teman-teman. Mas Anggit sendiri ini sudah sering mendaki di Gunung Adong Via Sawit apa? Kalau Via Sawit baru 2 kali. Baru 2 kali. Gunung Adong juga baru 2 kali sebenarnya. Lewat Sawit. Jadi belum lewat yang berbentuk sebelum. Baru lewat 3 kali. Untuk akhir-akhir ini, terutama hari Jumat ini apakah sepi? Benar-benar sepi nih Mas. Kalau kita tadi kan start pagi, terus ya kita cuman ketemu beberapa orang aja di atas 2 atau 3 orang aja. Sedikit nih Mas. Sedikit banget. Enggak kayak kalau dulu saya waktu musim liburan itu penuh Mas. Penuh ya. Tadi enggak ada tenda sama sekali di atas. Iya. Cuman orang hiking terus turun TikTok doang ya. Soalnya aku sendiri juga meninjau di atas, jadi juga nggak ada orang sama sekali sampai atas. Menurut masnya ini dikarenakan apa mas? Mungkin karena ini mas musim udah mau lebaran kali ya. Ya masuk lebaran. Banyak yang lebih milih family time Dengan keluarganya atau ya kayak apa namanya mudik ke rumahnya masing-masing. Kayaknya kalau buat hiking belum. Cocok lah kalau soalnya ya. Mungkin kalau setelah lebaran battle kami lagi. Baik mas, terima kasih. Sama-sama.